Langkawi, dia kata kita orang daripada Pakatan Harapan boleh sokong Langkawi. Saya nak beritahu, masa ISA kami tentang, masa SOSMA pun kami tentang. Kami konsisten. Walaupun, saya akuilah zaman tu dulu banyak perkara-perkara mungkin yang kami tak setuju, tapi kami tentang. Tapi paling kurang pun, zaman Langkawi memerintah di Perdana Menteri, dia bersetuju untuk hapuskan atas-atas yang zalim. Ini bezanya kenapa kita boleh sokong Langkawi. Tak seperti PAS dulu sokong ISA, sekarang sokong Bahasa Nasional. Ini yang pelik. Yang berhormat Menteri. Yang berhormat saya bagi Menteri. Jangan saya bagi Masa Gudang lah. Menteri. Tak sepang tadi kata PAS sokong SOSMA. Kita tolak SOSMA masa perbahasan itu. Ini salah satu daripada bentuk berita jahat dan tak betul. Nipu. Tak apalah, saya malah layan lapas ni. Buat masa saya. Apa yang tak apalahnya? Berita palsu. Ya, Bapak Menteri. Mengelirukan. Kalau cepat. Ya. 36-12. Sepang tadi mengeluarkan kenyataan bahawa PAS sokong SOSMA. Saya ahli parlimen penggal lepas. Kita berbahas, kita tolak SOSMA. Ini kenyataan yang mengelirukan Dewan. Minta okay lah. Tarik balik. Sekiranya lah PAS, yeah. Katakanlah PAS tak sokong, tak apalah. Saya masa tu dalam PAS. Speaker, tapi kena runding dulu speaker. Speaker. Tuan Speaker, 3.12 ni saya tahulah sangat. Dia mesti ada niat. Dah tahu kenapa buat juga. Speaker, kena buat ruling dulu. Ucapan sepan mengelirukan Dewan. Tuduhan palsu. Okeylah, kalau sekiranya dia masuk kat akta, nanti pun tidak benar. Baliklah kalau buat kerja. Kalau sekiranya PAS betul tak sokong SOSMA, alhamdulillah lah, saya tadi baliklah. Kalau saya nak buat ruling atas mengelirukan Dewan, banyak sangat yang mengelirukan Dewan. Jadi itu masalah lain, Speaker. Tapi ini mesti jahat, selesaikan mengelirukan Dewan. Sila duduk. Speaker, menteri kena cakap. Speaker, saya tarik baliklah. Saya plead guilty lah. Saya plead guilty. Biar saya jelaskan, peruntukan mengelirukan Dewan itu berasaskan sesuatu yang disebut dengan niat jahat, ya. Dengan ini lebih daripada jahat niat dia ni. Memang itu. Masa inilah jahat lah, Speaker. Betul menyerahkan tidak ada isu mengelirukan Dewan. Ini fakta salah, fakta palsu yang akan disebarkan dengan sari luar sana nanti. Memang niat jahat. Dengan berita palsu. Ini dan tarik balik, teruskan. Speaker, ini berita palsu, Speaker. Maaf. 36-12. Menteri menyebut secara jelas maklumat yang palsu berkaitan ya, Bapak Menteri. Menteri telah tarik balik. Ya. Kalau sesuatu itu tak benar, Speaker, saya tarik balik dah. Saya dah yang berhormat ya. Berdiri mengatakan tak benar. Perkara itu baik. Harus baik. Selesai di situ saja. Saya tarik baliklah. Saya bukan manusia yang perfect. Saya minta maaf dan saya juga bertobat, takkan buat lagi. Tobat. Sepang kena bertobat.